Expander Ultimate 2022 CVT nanjak di mana? Mangunan ya, nanjak Mangunan. Sangat curam sekali ya. Pakai L. Ini nanjak ini ada baru ya kayak. Ini wisata baru sih itu batu. Ini nanjak guys. Kondisi AC nyala ya, AC nyala, AC on. Ya. Enteng. Kita coba nanti ditanjakan berhenti ya. Tanjakan curam masih ada nggak ini? Oh ini, oh ini, oh ada motor. Sebentar guys, buat di jauh. Ini tanjakannya ekstrim guys, tuh lihat tuh guys, tuh tanjakannya ekstrim. Expander Ultimate 2022 CVT nanjak enteng guys, tak ada kendala guys. Pakai D pun sebenarnya masih kuat, gitu kak. Iya. Gimana komentarnya kakak? Enteng nggak kakak? Ini bisa tak apa kak yang baru ini? Kopi. Hampir enggak? Mau minum kopi. Hah? Kopi. Bohong. Nah, kita coba di sini ya, guys. Kita enggak banyak curam sekali ini. Jam. Ini tanjakannya curam, guys. Sekitar 30-an derajat ini. Kita akan berhenti di sini nyoba ya. Auto hold-nya dinyalakan ini ya. Nyala, posisi nyala juga sana. Dilepas remnya. Kita nanjak guys, pelan-pelan. Enteng sekali. Cagar alam, lampu-lampu nih. Cagar ayam, ini namanya ayam. Rasanya yang bagus guys. Ini apa guys? Ini sih. Oh, hampir pak. Hampir boleh. Ini apa ya? Ini kayaknya bagus ini. Wow, ada ibu-ibu. Nah, kita berhenti di sini, guys. Wow. Ini hutan minusnya nggak sampai. Pakainya mana, guys? Sini, guys. Dekat ini, guys. Masuk berarti, guys. Setelah foto-foto, lanjut ke wisata berikutnya. Di turunan gajim itu pakainya gigi L ya harusnya ya. Ini pakai L. Tapi pakai D nggak apa-apa, belum curam. Ini namanya Hotel Hutan Pinus. Hutan Pinus itu jalannya berliku dan terkelok. Naikannya tajam semua. Ini pakai D ya ini ya. Masih pakai D. Masih aman, naiknya masih aman. Tanjakan curam juga, coba ya ini ya. Jangan lupa ini auto hold, diusahakan dinyalakan untuk berjaga-jaga ya, ini nyala, posisi nyala. Jadi
masih aman. Wisata di sini bagus-bagus ya. Jangan lupa subscribe agar mendapat notifikasi video terbaru.